Hei, aku ya ora mudeng, anakku tambah no apa meneh. Dadine tambah ra karu-karuan. Wes gendang. Ora usah pecicilan. Kon bocah-bocah, kalau ini bahan pelajaran bahasa Inggris sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelly Erlinawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita mau belajar guys, soalnya masih daring, 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 dan daring. Gimana mau bad? Gimana mau daring? Coba kalau si ibunya, mamanya, bundanya, mboe mangkat tisu uput-uput jeput ke pasar sampai sore. Habis itu habis itu sore capek nyiapin dagangan dan lain sebagainya. Itu melajarin segini banyak ini pelajaran apa? Kayak apa ya mudeng kalau kita terus harus jadi guru, harus belajar, harus menyiapkan dagangan, jualan, terus nyari duit dan lain sebagainya. Mumet kan anakku rasanya, mumet, asli mumet guys. Nah, kalau pelajaran segini banyaknya tuh, tuh piye lah belajar guys, piye ya, jal piye lah belajar piye gitu loh. Kalian nanti belajar sendiri. Ini baru masuk, belajar sendiri apa ya kayak gudak. Terus kalau nggak didampingi, nggak mungkin belajar. Kalian pasti mainan sendiri. Lupa lah. Kalau dibelajarin sih, belajari. Kita belajar ini lagi, terus jualannya gimana, nyari duitnya gimana, nggak mudeng aku kan. Contoh ya nak ya, yuk sekarang belajar sama ibu. Contoh, yuk jajal tak belajari. Aku harus belajar apa? Ini bahasa Inggris, apa? Artinya ramudeng, kayak ngomongnya apa kiyo ramudeng. Contoh ini, dengarkan, misalkan gini ya. Abi dengarkan, ibu mau ngajarin Abi. Ini udah malam pulang dari pasar, udah nyiapin dagangan, udah ngantuk, tinggal istirahat. Harus jadi guru, apa ya kayak mudeng. When we meet people formally, apa tau formally? Formally. Formally for the first time. We greet by shaking hands and saying, "How do you do? Or pleased to meet you. For new information, how do you do? It's not reality." Enggak ada artinya. Really, a question is just means hello. Here, as your expression, you can use here to greet people. Terus kon ngapa nih, kon piye, kon ngopo, aku orang mudeng apa nih anakku. Boro-boro nih, coba kerjakan. Baca. Terus kon ngopo, thank you, plus for, plus cheers. Ya nak, mudeng ora. Abi, ini ibu guru. Abi harus mendengarkan apa kata ibu guru. Iya, Bu. Saat ini ibu menjadi gurumu, ya. Kamu harus mendengarkan apa kata-kata ibu guru. Ayo, pelajari, dibaca, kemudian ada latihannya diisi. Ayo, Genhan. Ini sekarang ibu guru. Kamu sebagai murid hendaknya mendengarkan kata-kata ibu guru. Ya? Iya. Ya, pelajari. Apa? Cuci gigi saya. Coba dibaca. Yuk, gendang. Ini bacaan. Ini isi titik-titik. Ya, baca. Yang di dalam kotak. Yang baca yang kencang toh ini dibaca. Iki lo. Ini dibaca. Ibu absen. Abi. Hadir itu. Hadir.
Ayo maju ke depan, kemudian membaca ini ya, yang di dalam kotak. Ibu guru akan duduk di sini dan mendengarkan bacaannya. Ayo mulai. Bacaannya. Baca aja sebisa, coba. Bentang toh. My bedroom is. Terus. Bentang toh. A place for me to. Ora dadi guys, ora dadi, ora dadi, ora godak, gurune ora godak, murute babar blas. Gurune ora godak, murite babar blas. Terus ngene iki arep piye? Heh, aku ya ora mudeng, anakku tambah no apa meneh? Dadine tambah ra karu-karuan. Wes gendang. Ora usah pecicilan. Kon bojo-bojo, karena ini pelajaran bahasa Inggris sudah selesai. Yang kedua adalah pelajaran Quran Hadis sejarah bahasa Indonesia. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Apa ini, Nak? Penggalan cerpen tersebut berisi tentang cerpennya yang di gendang toh. Ini kerjakan. Enggak iso guys, aku nyerah. Kalau harus mengajari anak pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya, terus piye? Sekolah piye? Nana aku budak ya guys ya, waktunya segala macamnya, aduh karu-karuan. Entah tau nak belajar atau lagi mau itu ngurungok nih toh, kupingnya di kupingnya, kupingnya di kupingnya. Lek jaman ini ngurungok nih rasa cengar, bisa ya? Orang sang jigigis. Juga bukunya lunggu nang kana dipelajari, hah? Bengi nggak pernah belajar. Turun kok, lewis belajar baru kayak arep turu-turu kono. Setiap turu kan gendong, belajar kan gendong, tapi ya karepe. Belajar kan gendong, turu kan gendong. Nangis kan gendong, bohong kan gendong. Jegikis kan gendong, ayo gendong. Abi aja yang digendong males apa nih, sing gendong. Ya udah dulu ya teman-temanku semuanya, aku bingung. Lek melajari piye, lek belajar piye. Heh, ngene iki wis ngantuk, wis kesel karena waktune istirahat. Kan tek pro. Sebenarnya sudah sangat lelah dan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan ya teman-temanku semuanya. Karena pelajarannya banyak banget, terus daring segala macam. Sebelum mengerjakan, sebelum memulai aku udah stres duluan gitu ya. Wah, stres duluan. Komen. Ini kan nanti notifikasinya. Kalau mau les, nggo duit, boro-boro nggo les, heh, kumane susah. Ah, enggak tahu lah teman-temanku semuanya gimana ini selanjutnya, apakah enggak usah sekolah dulu, nunggu sekolah beneran? Heh. Oke, udah dulu teman-temanku semuanya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum.